teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini Teleng Sultan. Kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita berada di Kota Wonogiri. Kita nantinya akan melakukan perjalanan dari Kota Wonogiri menuju Kota Solo ya, dengan menggunakan armada Orianto. Ini modnya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Dan untuk liverynya ini dari Mas Novel ya, untuk livery dari PO Haryanto ini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita tidak akan mereview liverynya ya, tapi kita akan langsung untuk melakukan perjalanan, karena untuk liverynya ini sudah keren ya, langsung aja kita buat perjalanan. Oke, bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan hubungi link Facebook yang ada di bawah ya. Dan untuk liverynya ini statusnya adalah limit group, kalian bisa mendapatkannya di grup pembelian ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mulai perjalanannya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita start dari Kota Wonogiri. Ini adalah mod MHD, ini untuk modnya. Jadi antara tengah-tengah HDD sama SHD untuk modnya ini. Tentunya sudah bisa untuk mengangkut sepeda motor ya di bagian bagasi, karena untuk bagasinya ini sudah lumayan tinggi. Dan untuk mesinnya ini 1626, jadinya sudah start frame atau sudah bagasinya sudah kopong. Dan ini sudah memasuki bulan November ya, ini tanggal 13 November, tetapi untuk busit ini belum update-update ya. Ya mungkin untuk updatean dari busitnya ini akan diupdate kurang lebih kayaknya tahun baru ya biasanya itu. Biasanya busit akan diupdate saat selesai atau sebelum tahun baru, biasanya baru update ya. Dan ini kita belok ke kanan. Ya, semoga nanti untuk update-annya itu ada penambahan fitur terbaru ya, yang tentunya itu lebih baik dari sebelumnya. Dan saya harap itu Kota Jakarta itu dirombak ya, biar keren seperti kota-kota lainnya gitu ya, atau nanti kota Semarang, Cirebon itu kan belum dirombak ya. Yang dirombak itu Jawa Timuran itu sudah, seperti kota Surabaya sampai Malang. Terus kalau Jawa Tengah itu Jogja, Wonogiri, Solo itu sudah dirombak ya, tapi untuk Semarangnya itu belum. Akan belok ke kiri, dan di depan itu ada bus Purnayasa dengan menggunakan body HDD ya. Itu modnya dari Men's Gaming untuk mod codename traffic. Di samping kita ada bus ALS, di sini menggunakan body HDD ya, tapi bodinya ini kurang lebih hampir mirip dengan MHD, itu hampir mirip ya. Dan ini kita akan belok ke kiri, dan kita akan slip-slipan sama bis di depan ya, Purnayasa. Oke, kita slip.
Dan di sini untuk liverynya sudah full strobo ya, ini keren banget ini untuk liverynya. Pokoknya mantap jos ya. Apalagi untuk stikernya ini lengkap banget ya ini. Dan lampunya sudah full custom di sini. Keren banget pokoknya. Dan ini kita sudah sampai di loading map pertama dan ada iklan. Kita sudah berada di loading map untuk pertama. Nah, ini kita sudah tiba di Sukoharjo. Map Sukoharjo ini juga lumayan keren ya, karena ada kayak garasi dari Malio gitu ya, ada busnya. Rumah yang ada busnya di sini. Jadi para sobat Busit Mania ini menamainya itu rumah Malio ya, karena ada bis dari Malio. Dan di depan itu ada bis Rosalia Indah sama Mujijaya. Duh, apakah remnya ketuk? Oke, ketuk. Nah, ini kita sedang menurunkan suspensinya ya. Jadi bus kita itu agak ceper di sini. Ini suspensi normal. Nah, ini yang saya suka dari map di Busit di sini itu suasana. Mapnya itu sangat terasa Indonesia sekali ya di sini, apalagi di map Sukoharjo ini. Ini keren banget ya. Tentunya bagi kalian yang tinggal di perkotaan pasti kotanya itu seperti ini. Penataan jalan terus trotoar itu kurang lebih sama, mirip banget di sini. Ini keren banget ya di sini. Kita ambil lajur bagian kiri. Nah, di sini ada proliman ya, atau persimpangan 5 ya. Nah, di sini ada 5 arah persimpangan. Ini keren banget di sini. Jarang-jarang ya game bus simulator di Android itu yang ada perlimaan atau simpang 5. Nah, itu jika kita belok ke kanan itu akan sampai di garasinya Malio ya. Nah, ini kita sudah di tugu perbatasan dari map ini. Oke, selamat jalan. Dan ini mapnya lumayan keren ya, karena banyak persimpangan, pertigaan, perempatan itu banyak sekali di sini. Dan ada bis sentrum di depan, ada Rosalia Indah. Oke, kita sudah hampir tiga, maksud saya hampir sampai di kota Solo. Ini loading map yang kedua. Nah, ini dia untuk mapnya. Untuk map Solo ini lumayan kecil ya di sini. Oke, kita mundur saja, mengalah. Waduh, aku malah ngeliat ngeblong ini gimana ya. Karena jatuhnya ini jam mepet ya tuh. Dan sebentar lagi kita akan sampai di terminal Solo.
kita nanti akan berhenti di sana ya. Nah, di sini ada palang perlintasan kereta api. Kita akan belok ke kanan. Oke, kita harus hati-hati dan perlahan dan pasti. Di sini enak ya. Untuk kaca spionnya itu lumayan gede di sini. Beda sama SDD yang spionnya itu sudah diupdate ya. Spionnya menjadi kecil. Aduh. Aduh. Kasihan Pak polisinya. Oke, kita biarkan dulu ya untuk mobil polisinya itu lewat dulu. Kok nggak mau gitu, harus ngeblong bagian kanan. Nah, baru mau nyalip, aneh ya traffic di sini itu, dikasih jalan nggak mau lewat, tapi jika kita nengah baru lewat. Nah, di depan itu sudah ada terminal dari Solo. Dan di sini untuk terminalnya lumayan kecil ya di sini. Dan kita parkir di sini saja. Sekaligus untuk menutup perjumpaan pada video kali ini ya. Stop. Oke, bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Syabdian Channel, salam besit malam.